3, 2, 1. Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, selamat datang lagi ya di channel YouTube saya. Ketemu lagi dengan saya. Nah, untuk video reaksi kali ini saya akan mereaksi video terbarunya nih. Video musik dari Vildan, Paul Gayo, dan Selfiyama. Ini di acara di Indosiar guys, dengan judul lagunya Cinta Bilang Cinta Membahana The Koplo ya guys. Ini adalah ketiga penyanyi-penyanyi dangdut era masa kini ya, yang lagi bintangnya nih lagi-lagi naik daun sih guys. Oke, saya nggak mau lama-lama lagi ya, kita langsung aja lihat video dari mereka. Satu, dua. Ulala, wow, suaranya Masya Allah selfie nih. Keren. Enak banget ya. Cengkoknya tuh enak banget nih selfie. Oh, Paul. Ini kedua penyanyi ini ya, Selfie ini dan Paul ini punya karakter suara yang emang luar biasa sih. Mungkin satu lagi nanti nih, Vildan ya setelah ini. Wow. Cinta. Bagus sih suara misalnya, tapi kayaknya saya dengar di sini Vildan agak-agak sedikit ini ya, kecapean mungkin ya, kayak dari segi vokalnya sih kurang-kurang maksimal sih. Wow, trio ini sih keren banget ya, ini kolaborasi trio luar biasa nih kayaknya. Oh, walau tadi sempet se ini ya, sempet ini kayak 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 nggak blend gitu ya. Jadi kalau tadi tuh sempet melirik ke selfie ya. Oke, tapi itu masalah-masalah sedikit sih guys. Tapi overall tetap bagus kebaikannya. Tetap profesionalitasnya tinggi. Wow, itu sampai oh berdiri ya, saya pikir naik ke kursi. Oh ini dia nada. Besok Ima di bersih. Oke, ini acara The Koplo ya, The Koplo Indonesia. Kita bersama hari berlalu bulan tahun berganti. Enak banget selfie. Ini selfie outfitnya juga kayak kayak rockdut gitu ya. Aku merasa kita berjalan tanpa arah tujuan. Cinta bilang cinta tadi ya, kali cipta Dival ya. Oh ini semuanya konsepnya hitam-hitam ya guys, kostumnya. Keren. Best. Asik, di koplo ini, koplo ya, di koplo ini ya. Koplo mania.
Oke, tadi nadanya pelan, sekarang agak-agak sedikit upbeat ya, agak cepat dikit ya, karena ini menyesuaikan dengan musiknya sih. Nyasar. Wow, ini sih 3 bintang dangdut yang lagi bersinar, guys. Oh, sayang Paul nih pakai sepatunya putih ya. Coba kalau hitam, semuanya serba hitam semua ya. Oke, selfie emang suaranya luar biasa keren, bagus banget. Keren, enjoy juga ya nikmat lagunya ya. Karena ini acaranya The Koplo ya, jadi mungkin semuanya kontestan, bukan kontestan sih, maksudnya penampil di sini, jadi semua lagu tuh pasti dikoploin ya. Asik, tetap loh suara mereka itu power, kuat, dinamikanya keren semuanya loh. Tapi kalau menurut opini saya sih, kalau musik di The Koplo yang gini jadi agak-agak rame ya musiknya tuh, karena di belakangku ada yang mengiringi suara kayak oh oi kayak gitu, kayak back soundnya itu guys, jadi kayak kayak kesannya tuh apa ya, rame gitu ya, jadi crowded gitu ya guys, jadi suara-suara penyanyi aslinya tuh kurang-kurang ini, kurang ke up gitu ya, walaupun emang masih terdengar sih guys ya, mungkin emang ini ciri khas The Koplo sih guys. Oke lah.